Saudara Caimin menyinggung kecocokannya berpasangan dengan Anies Baswedan, diantaranya kesamaan pikiran, visi, misi, ide, dan gagasan untuk memajukan Indonesia. Hal itu disampaikan di hadapan Kiai dan Bunyai serta ratusan kader PKB di Ponpes Al-Aqobah. Menurutnya, Anies Baswedan tak memiliki suara atau lemah di Jawa Timur. Anies juga tak dikenal oleh para kiai, sehingga Caimin lebih unggul dari Anies untuk suara di Jawa Timur. Hal itu ia sampaikan di hadapan para kiai di Ponpes Al-Aqobah, Desa Kuaron, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Minggu 10 September. Caimin juga meminta doa restu dalam pertemuan bersama kiai dan Bunyai se-Jawa Timur bagian barat. Para kiai dan bunyai itu berasal dari Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Madiun, Magetan, dan Ngawi. Pertemuan juga dihadiri oleh pengurus DPP PKB dan dua menteri, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Karena posisi kita pemerintah, posisi Anies Baswedan sering disebut sebagai oposisi. Yang kedua, Anies Baswedan lebih banyak dikenal di wilayah non-Jawa Timur. Survei yang dilakukan oleh Pak EF Saiful Fatah pada awal pertengahan tahun ini, pada bulan awal tahun ini, survei di Jawa Timur, calon presiden tertinggi memang Ganjar, disusul Prabowo, dan ketiga Muhaimin Iskandar. Jadi Anies Baswedan memang tidak dikenal di kiai-kiai dan masyarakat Jawa Timur. Makanya saya bilang, lulu-lulu, gak bahaya, kan? Kong, lu yang diurus saya dibanding Mas Anies di Jawa Timur. Nah, akhirnya saya renungkan tidak ada keputusan. Saya juga baru ingat lagi sadar bahwa ketika saya melaksanakan ibadah haji tahun ini, saya dipanggil salah satu kiai dari Jawa Tengah. Beliau bilang saya sudah istiqoroh dalam terbaik berkolaborasi dan berpasangan dengan Mas Anies. Saya renungkan dan alhamdulillah pada tanggal 29 pagi saya kontak salah satu sekretaris Dewan Suro DPW, Kiai Badawi dari Kudus yang lagi umroh. Beliau saya minta tolong istiqoroh semalam untuk ini, apa yang terbaik buat PKB. Alhamdulillah dari Tanah Suci di Makkah, beliau telepon jam 7 pagi, kira-kira tanggal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!